saya udah menikah. Oke. 8 September 2022 itu sah, ada suratnya semua, itu jelas. Enggak ada bohong sama sekali, bisa cek langsung ke gereja. Kenapa saya diam selama ini? Karena saya mikirin anak. Itu pertama. Dan mungkin kalau saya cerita semuanya, kenapa saya memilih untuk cerai karena masalah ini, itu nggak akan selesai. Pasti ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya. Dan nanti mungkin di sosial media ada omongan lain lagi, akan berlanjut terus-terusan ngebahas masalah pribadi dan privacy orang. Jadi bola liar gitu. Nah, kalau menurut keyakinan saya, ngebahas masalah privacy dan pribadi orang itu salah. Tapi kan orang-orang itu beda. Ada yang mau cerita masalah pribadi, masalah privacy, ada yang enggak. Ya mungkin saya salah satunya nggak mau ngebongkar apa-apa. Ada yang harus diceritain, masalah privacy atau pribadi, mungkin ada tapi sedikit, nggak semuanya. Mungkin gue salah satu orang yang nggak akan ceritain itu. Karena saya masuk ke entertain itu, karena ya seneng berkarya seni. Tujuan saya masuk ke entertain itu bukan untuk ngebahas masalah privacy dan masalah pribadi. Untuk, ya, intinya saya masuk entertain itu karena saya seneng sama kerjaan saya, berkarya dan berseni.